Eh, Kak Siswa kan? Kak Siswa kali ni, kita ada edisi istimewa. Misteri Sempena Puisi 2014. Nak tahu apa misteri dia kan? Misteri dia kan? Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trek Siswa membawakan kepada anda Jurnal Puisi 2014 bersama dengan saya, pengacara tetap anda Alif, dan rakan pengacara misteri saya iaitu... Hai, saya Farhan. Puisi ini merupakan aktiviti terbesar tahunan anjuran PPIMI yang menjadikan platform untuk pelajar untuk berkumpul pada musim sejuk. Istimewanya puisi pada tahun ini ialah tema yang kita bawa, iaitu tema Doktor The New Dawn of Islamic Youth yang sangat serasi dengan jiwa muda, yang disampaikan oleh Ustaz Ridal Day. Dan puisi pada tahun ini diadakan di International Glendalough Youth Hostel selama 4 hari 3 malam dari 21 hingga 24 Disember. Sebab tu kita dah pukul Christmas, esok Christmas, ha, sebab tu lah. Betul. Jadi, buat apa kita nak layangkan masa? Jom kita try. Ha, buat apa kita buang masa ni? Jom kita try. Masa depanmu, janganlah kau terleka. Usia remaja, kenanglah jasa ibu dan ayahmu. Susah payah mereka membesarkan kita. Gunakanlah. Sekarang kita mengalu-alukan kedatangan pengarah puisi 2014, iaitu saudara Arif Capiti. Rik, terima kasih Rik, bersama Tini Suar. Kawan lama. Apa kelainan yang ada pada puisi tahun ni kalau nak dibandingkan dengan puisi yang tahun sebelumnya? Nama Arif bin Capiti, tahun ketiga University College Dublin. Okey, pada tahun ini, puisi mengambil approach yang berlainan daripada puisi-puisi yang tahun lepas, yang di mana puisi-puisi tahun lepas lebih menumpukan kepada ibrah-ibrah surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita cuba untuk approach pemuda-pemuda, iaitu peserta-peserta yang hadir kepada puisi ini, untuk membina jati diri dan personaliti yang baru, dan juga untuk membentuk pemuda yang berkaliber seperti zaman-zaman khalifah dahulu. What our mind can conceive, we can achieve, insyaAllah. Alhamdulillah kali ni kita dapat bersama dengan penceramah puisi 2014, iaitu Ustaz Ridha Udin. Tadi kali ni dengan nama Ustaz Ridha. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz eh. Bersama dengan Trek Siswa, apakah vision yang Ustaz cuba sampaikan kepada peserta? Kami setuju supaya untuk tema umum puisi, kita memilih penekanan pada nilai. Nilai yang kita tekankan ialah nilai yang bersandarkan kepada agama, dan mencungkil kembali nilai agama yang kita barangkali hilang sekejap. Benda yang buat hari-hari cuma tak perasan. So kita cungkil balik, kita bina dan kita buat alignment.
sekarang saya bersama Abang Muhammad Ridwan akan bersama-sama mendaki ke gunung tu. Nampak sangat tinggi. Eh, kau buka MC eh? Kau buka MC, tolong sikit. Tapi nampak tak berapa mencabar sangat ni. Tukar takung, tu bukan dia. Jadi harap dapat kita sama-sama mendoakan kepada para peserta dan saya sendiri selamat sampai ke destinasi kami iaitu di puncak gunung itu. Sekarang kita bersama dengan dua orang peserta daripada Perancis yang jauh datang ke Puisi 2014. Bonjour et assalamualaikum. Je m'appelle Noura Malina. J'étudie en France, Besançon. Assalamualaikum, saya Nurul Syamim Binti Razali, belajar di University of French Comté di France dan sekarang tahun kedua dan ambil bahasa literature, insyaAllah. Apa perasaan orang datang jauh daripada France ni? Okay, untuk join Puisi dan kena hiking. Ini adalah pengalaman yang pertama hiking sebab tahun lepas pergi Rice tak ada hiking. Tahun ni hiking, wah, menariklah bagi saya. Dan saya rasa tak sia-sia beli tiket mahal-mahal sebab ni experience yang bukan senang nak dapat macam ni kan, nature dekat France. So alhamdulillah, tahniah. Allez bien, à Puisi. Ah. Yes. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Glen Delor akhirnya. Kita berhiking dalam Puisi 2014. Mana Alif ni? Ha. Tu pun kau. Tak nak ya. Okay, ni boleh tengok macam mana Mak Kata Mak Aizlah dan dayang AJK Rapu ni tengah mengupas telur untuk esok. Jadi lepas ni kita tengok bagaimanakah kerja-kerja tulang belakang Puisi 2014. Orang kata yang memastikan peserta-peserta kita sentiasa segar lah kan. Kalau kita tengok dia orang ni, malam-malam pun buat kerja lagi. Dah lambat dah pun. Inilah dia, tulang belakang Puisi. Kalau tak ada dia orang ni, ha, tak tahulah apa nak jadi dengan peserta kita. Kita perlu terselut dengan dia orang ni. Kalau jumpa dia orang, bagi selut sikit. Hey Alif. Ya Farhad. Kita dah sampai ke penghujung Puisi 2014, kau tahu. Peserta-peserta kita pun dah banyak pengalaman yang orang rasa dekat Puisi hari ni. Ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit, ada pengalaman masam, ada pengalaman masin. Masam manis semualah ada lah. Untung orang datang Puisi hari ni, betul. Para peserta kita juga telah mendapat pengisian dan cerita kali ini dari penceramah kita, Ustaz Ridha Udin. Semoga para peserta tidak melupakan apa yang Ustaz ajar kepada kita, ya. Betulkan cara kita fikir, insyaAllah betul cara kita bertindak. Tak? Hiking pun apa kurangnya? Puisi kali ni kita ada hiking. Mencabar ketahanan fizikal, mental peserta kita supaya diorang jadi lebih kuat. Sebab Allah lebih sayang pemuda yang beriman dan kuat. Yeah.
Saya mewakili pihak puisi juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengajar kami telah menjayakan puisi 2014. Terima kasih kami ucapkan kepada Education Malaysia, Muslim Care, Kembara Sufi, Jabatan Negara Islam Melaka dan juga ICCI. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan puisi dan juga mereka yang menjayakan segmen Trek Siswa kali ini. Terima kasih. Jumpa anda di segmen Trek Siswa yang seterusnya. Bye. Banyak cute pula kau. Jumpa lagi bro. Saya sudah di track, anda bila lagi? Kami sudah di track, anda bila lagi? Seko macam tu. Saya sudah di track, anda bila lagi? Kudapo sudah di track, anda bila lagi? Pusing sudah di track, anda bila lagi? Yeah!